Pemirsa, kita awali informasi dari Jakarta. Akibat korsleting mesin, sebuah minibus pengangkut puluhan jerigen bensin terbakar di Jalan Veteran Juanda, Jakarta Pusat. Pemilik kendaraan melarikan diri saat minibus terbakar. Sebuah minibus yang mengangkut puluhan jerigen bensin ludes terbakar di Jalan Veteran Juanda, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Minibus tersebut melaju dari arah Masjid Istiqlal menuju Harmoni. Sebelumnya, minibus sempat mogok dan pengemudi mobil sempat memperbaiki mesin mobil. Menurut saksi, saat mobil menyala, timbul percikan api dari dalam mesin dan langsung menyambar ke jerigen bensin yang dibawanya. Sempat terjadi ledakan dalam minibus tersebut. Pengemudi yang melihat kendaraannya terbakar langsung melarikan diri. Ini dia ngangkut bensin sama solar. Bensin sama solar. Bensin sama solar, jerigennya ada yang besi ada 5, yang dari plastik ada 18. Ini diduga apa nih Pak, korsleting listrik atau gimana? Ya, mobilnya mogok, itu konslet. Api berhasil dipadamkan setengah jam dengan mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Guna kepentingan penyelidikan, minibus tersebut dibawa ke unit laka lantas Jakarta Pusat. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.